Ternyata uang tersebut saya tuh dikasih sama Bunda Ratu itu nominalnya 3,5 miliar, Mang E. Begitu dilihat, Mang E, astagfirullahalazim. Maaf ya, Mang E, ada yang kayak babi, ada yang kayak monyet. Berangkat kayak terbang itu. Tiba-tiba saya udah ada di pinggir pantai, Mang E. Semua belanja dan semua makan dan semua minum, semua pakai uangnya sampai saat ini alhamdulillah tidak ada resiko apa-apa dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada tumbal atau apa-apa. Ini menurut saya kisahnya berbahaya ya, menurut saya. Mungkin pemirsa yang nonton, penonton nih, penonton Malam Mencekam, yeah, ada yang tertarik. Gimana kalau tertarik dan ingin bertemu dengan Mas Budi? Yeah. Bangkrutnya usaha seorang bos toko handphone ini menyisakan hutang besar yang sulit ia bayar. Hingga cara di luar nalar pun dicobanya. Mulai dari ritual uang balik hingga bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Kisah kelam perjalanan panjang ini dialami secara gamblang oleh Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Hari ini Mang Ai dan tim kembali mengunjungi dan mengantarkan kisah baru ya. Ya. Ini kisah nyata yang terjadi tahun 2012. Di depan kita ada narsum namanya Mas Bambang. Betul. Apa kabar Mas Bambang? Alhamdulillah sehat, Mang E. Mas Bambang dari Cirebon ya? Betul, saya dari Cirebon. Asli orang Cirebon? Asli orang Cirebon. Usahanya lagi bagus-bagusnya waktu itu ya? Usaha alhamdulillah waktu itu lagi bagus-bagusnya. Saya mulai merintis usaha itu dari tahun 2004, Mang E. Sampai dengan tahun 2000, yaitu terakhir 2012 saya mengalami banyak kebangkrutan. Lama juga ya, 2004 sampai 2012. Ya, lumayan agak lama. Dan alhamdulillah hasilnya pun pada waktu saya usaha memuaskan sekali. Tabungan banyak ya, tabungan. Alhamdulillah, okay. Betul. Baik, jadi Mas Bambang ini sekarang aktivitasnya apa sehari-hari? Untuk saat ini saya aktivitasnya masih freelance aja, Mang E. Kebetulan memang belum, tidak ada pekerjaan tetap, masih ya freelance sekitaran elektronik aja gitu. Tetap elektronik. Tetap ya? Tetap di elektronik aja, sesuai bidang. Oke, nah Sobat Malam Mencekam, jadi setelah mengalami kejayaan waktu 2012, Mas ya, Bambang ini menderita kerugian. Betul. Terpuruk lah begitu ya, ya. Akhirnya mencari-cari atau sedikit panik lah begitu. Curhat ya, kepada temannya. Dan temannya memberikan solusi untuk mendapatkan uang instan begitu ya, ya. Baik, nanti kita dengarkan bersama kisahnya. Sobat, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Kita dengarkan sampai habis kisah dari Mas Bambang. Ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Jadi begini, Mang Ai. Waktu itu saya memang usaha lagi jaya-jayanya mulai dari 2004 hingga 2010-2011. Handphone saya laku keras. Saya punya toko di Suryato Serba sampai 4 toko. Saya punya karyawan juga ya lumayan banyak lah. Ada waktu itu sampai 8 orang. Handphone stok Nokia saya banyak. Hampir ada 300 unit yang satu toko itu. Dan keuntungan per hari pun bisa sampai mencapai 2 juta, hampir 2 juta lebih untuk keuntungan kotornya. Akhirnya bergiring zaman berubah, di situ ada perubahan juga dari sisi handphone, ada dari Nokia ke BlackBerry, ke Android, ke handphone Cina pada waktu itu. Dari situ saya mengalami kerepotan untuk menjual Nokia. Karena numpuk barang. Betul, waktu itu saya stok Nokianya sangat banyak sekali. Seri 7610, 3230, waktu itu seri N95 itu saya stoknya hampir melimpah. Dari situ saya jual rugi handphone Nokia, sehingga memang banyak mengalami banyak-banyak kerugian.
karena orang peminatnya mencarinya udah mulai berganti. Yang tadinya mencari Nokia, sekarang mencarinya BlackBerry, mencari Android, mencari handphone Cina. Akhirnya ya terpaksa mau tidak mau saya jual rugi. Yang awalnya modal 2 juta, saya jual 1 juta 500, saya jual 1 juta 200. Saya mengalami kerugian. Pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran. Waktu itu saya punya kredit mobil, saya juga punya kredit motor, dan saya harus bayar toko, saya harus bayar karyawan. Pemasukannya tidak sebanding. Pengeluaran saya sebulan hampir kurang lebih sekitar 35 jutaan setiap bulan untuk bayar karyawan dan lain-lain. Pemasukannya hanya dapat 15 juta, kadang 10 juta. Mau tidak mau ya saya mau ngambil modal dari situ. Akhirnya lama-kelamaan saya tidak sanggup untuk menanggung beban tiap bulan yang saya keluarkan itu, Mang. Ya akhir saya putuskan sama istri waktu itu, saya udah tutup sajalah tokonya. Kita beralih coba usaha ke yang lain. Tapi memang belum ada gambaran untuk usaha yang lainnya. Saya jual tokonya satu-satu, saya berhentikan karyawannya. Sampai menyisakan hutang, Bang, pada waktu itu. Total hutang saya waktu itu hampir 400 sampai 500, hampir 450 jutaan. Besar ya? Besar. Hampir 450 jutaan. Setelah aset saya jual semua, mobil saya jual, motor saya jual, toko pun saya jual juga, saya masih untuk nutupi hutang, masih belum juga tertutup, masih meninggalkan sisa. Saya bingung pada saat itu, saya harus seperti apa dan bagaimana, Mang. Ya, begitu saya hancur, akhirnya sempat bertemu sama teman, cerita-cerita, begini saya mengalami kesusahan nih, usaha saya habis, usaha saya bangkrut, saya juga masih meninggalin utang. Nah, ini teman dekat, tapi teman masih teman satu handphone juga, Mang. Ya biasa, rokok bareng, ngopi bareng, jual juga, kadang saya juga jual barang ke dia, dan dia sangat paham sekali kondisi saya saat itu. Saya curhat nih sama teman saya, Mang, namanya itu Mbak, itu istrinya Pak Budi. Mbak sama Pak Budi itu sama-sama satu handphone gitu, sama-sama satu teman handphone. Saya bilang, Mbak, ini gimana ya, Mbak? Saya ngalami kebangkrutan, saya pasti punya hutang banyak. Mbak ngejawab, Mang, sudah minta tolong aja sama Mas Budi. Saya tanya, emang Mas Budi bisa apa? Udah, Mas Budi tuh orangnya bisaan loh. Maksudnya bisaan dalam arti gimana, Mbak? Udah bilang aja minta bikinin uang balik gitu ke Mas Budi. Uang balik? Saya kan gak ngerti, Mang, pada saat itu uang balik itu apa. Belum paham lah yang namanya uang balik itu. Akhirnya saya nemuin tuh, Mang, Mas Budi. Saya kan kalau dia biasanya manggil bos ya, bos, tolonglah bos, bantu saya. Bantu apaan, Bang? Udahlah, itu saya udah dapat ceritaan nih dari Pak gitu. Cerita apa? Bos, tolonglah, saya bilang bikinin uang balik. Lah, kamu itu bikin uang balik, saya enggak bisa apa-apa. Waduh itu si Mas Budinya tuh, Bang, ya waktu itu. Udahlah, tolong bantu saya butuh uang nih buat bayar-bayar sangkutan, tagihan-tagihan saya yang tiap bulan saya enggak tahu pusing harus bagaimana, dan memang tidak ada pemasukan, sayanya kan tahu sendiri toko udah pada tutup. Ah, enggak bisa apa-apa. Saya rayu-rayu terus, Bang, Mas Budi. Ayolah, Bos, tolonglah. Ya udah, katanya gini, Bang, ya udah nanti saya bikinin, tapi bener ya, kamu cari uang itu buat bayar hutang ya, jangan dipakai makan. Saya bilang, "Iya, Bos. Saya niatnya buat bayar hutang karena namanya tagihan kan terus jalan, Bang, tagihan bank, tagihan apa kan tiap bulan saya harus bayar." Akhirnya Budi mau. Dibujukin bikin uang balik itu. Nah, dari situ Mas Budi mulai terbuka sedikit-sedikit tentang kebisaannya dia untuk ilmu masalah kegoiban. Saya pun awalnya gak percaya kalau si Mas Budi ini memang benar-benar orang punya ilmu. Ya, sehari-harinya main bareng, rokok bareng, jual handphone bareng. Gak nyangka aja, Mang, dia punya ilmu gitu. Dan akhirnya saya dibikinin, Mang, waktu itu uang balik. Bukan dibikinin sih, Mang. Saya juga gak ngerti itu seperti nyata dan tidak nyata. Di luar nalar juga, saya juga gak di luar nalar. Setelah dia sholat, setelah dia berzikir,
Saya duduk di sampingnya. Sini bang duduk. Saya panggil ya uang bibitnya, uang bibit atau uang balik waktu itu. Itu bahan-bahannya apa aja sarananya? Gak ada sarana apa-apa mang eh. Sama sekali gak pakai apa-apa. Dia zikir duduk sambil ngewirit. Dia cuma begini loh mang eh. Tangannya cuma begini. Habis itu langsung sep. Nih uangnya. Saya bilang uang dari mana Mas Budi? Udah aja nih uangnya. Begitu dibuka jarinya memang ada uang 100 ribuan 2 biji. Dan itu katanya ini uang laki-laki dan perempuan. Tapi jangan digunakan dulu Mang eh. Jangan digunakan dulu. Saya simpan dulu diikat pakai benang jahit warna putih pada waktu itu Mang eh. Diikat benang jahit warna putih, ditaruh di atas lemari. Saya dikasih tahu Mas Budi, udah bang kamu besok pagi datang ke rumah saya lagi. Keesokan harinya saya datang lagi ke rumah Mas Budi Mang eh. Saya waktu itu berdua sama istri saya. Saya bilang, Mas Budi, mana uangnya? Saya mau pakai nih, saya mau pakai buat dijadikan uang lagi. Sebelum dia mengasihkan uang tersebut ke saya, dia berpesan Mang eh, tolong ya cari tokonya yang agak besar. Nanti setelah 3 meter dari toko tersebut, uang akan balik lagi ke kamu. Nanti coba catat nomor serinya. Saya catat Mang eh, nomor serinya itu. Saya catat nomor serinya, terus ditandain. Yang ini laki-laki, yang satu perempuan. Saya kasih inisial P sama saya kasih inisial L. Waktu itu saya jalan sama istri Mang eh. Saya ngobrol dulu sama istri. Nih, saya bilang dikasih pinjam uang balik sama Bos Budi. Begituin. Uang balik gimana? Kata istri. Katanya sih kalau dibelanjakan uangnya akan kembali lagi setelah 3 meter dari toko tersebut. Masa sih? Istri saya awalnya juga gak percaya. Istri saya awalnya gak percaya. Akhirnya saya, yaudah yuk kita jalan aja. Jalanlah sama istri. Naik motor waktu itu berdua. Di toko saya datang. Sampai saya kan saya lihat, sebelum saya belanjakan saya lihat dulu. Mana takut salah. Mana laki-laki, mana perempuan. Saya belanjakan yang laki-lakinya, yang perempuannya itu kan saya taruh di dompet Mang eh. Gak boleh tertukar ya? Gak boleh tertukar, katanya kalau sampai tertukar itu gak akan kembali lagi, dua-duanya bahkan hilang. Saya beliin rokok waktu itu Mang eh, rokok sampur 6 mil waktu itu. Saya pakai uang 100 ribuan. Bu, saya beli rokok 100 ribu. Waktu itu harganya 18 ribuan, saya terima kembalian 82 ribu. Saya kantongin kembaliannya sebelah kantong kiri. Tiga langkah dari toko, dompet udah terasa panas Mang eh. Saya juga gak tahu bingung, tiba-tiba kok dompet kok ini kok anget, saya bilang sama istri saya. Saya kalau panggil istri saya kan, dek, ini kok dompetnya panas ya? Akhirnya, udah biarin aja, biarin, ayo kita jalan aja jalan. Jalanlah naik motor, begitu udah agak jauhan sedikit, nambah anget. Penasaran saya Mang eh, berhentilah di pinggir jalan. Begitu berhenti di pinggir jalan, saya keluarkan dompet. Begitu dibuka, ada lagi Mang eh uangnya. Ternyata memang betul, uang itu balik lagi. Penasaran satu toko, saya cari toko lagi lain, toko yang agak gedean lagi. Saya berikan sampur 6 mil lagi karena memang waktu itu rokoknya si Budinya sampur 6 mil. Maksudnya biar kita juga bisa bareng-bareng ngerokok. Ke toko 2 sama seperti itu, saya belanjain lagi sampur 6 mil. Dapat kembalian lagi, saya kembaliannya saya kantongin lagi. Sampai 3 toko Mang eh waktu itu. Pas toko yang keempat, ternyata yang keempat itu uangnya gak balik Mang eh. Saya bingung pada waktu itu, kok ini uang gak balik. Dan akhirnya Budi telepon saya. Bang udah kamu pulang aja kesini. Bos bentar ini uangnya belum balik, saya kan bilang begitu. Ternyata Budi bilang, udah itu uangnya udah saya tarik kok, uangnya ada di rumah. Penasaran saya kok uang ada di rumah. Kan yang perempuan kan ada di dompet Mang eh. Kok bisa pulang ke rumah. Dari situ akhirnya saya sama istri pulang ke rumahnya Budi. Rumah Budi. Si Budi udah sampai di rumah Budi. Budi bilang, no uangnya ada di atas lemari. Saya bilang, masa kok di atas lemari bos masih bisa. Coba aja ambil. Saya ambil uangnya. Begitu udah diambil, saya buka. Saya samain nomor serinya yang udah saya catat Mang eh. Ternyata sama benar. Setelah itu Budi bilang, udah bang gak usah diterusin. Ini udah saya stop. Kamu cari cara lain aja. Kenapa gak dari awal aja ya? Ngasih ya, taunya. Ya kurang, saya juga kurang itu Mang eh. Mungkin dia juga berpikir lah istilahnya mungkin banyak toko yang dirugikan atau gimana. Makanya saya bilang, terus gimana bos, saya kan butuh uang. Tiap bulan saya harus bayar angsuran. Udah pakai cara lain aja nantilah, nanti kita pikirkan caranya. Di stop lah uang balik itu.
akhirnya disatuin lagi tuh bang, uang tuh yang 100 ribuan dua itu diikat. Akhirnya saya juga gak nyangka kalau Budi punya ilmu bang, itu uang ditaruh di tangan, cuma diginiin aja, hilang langsung uangnya. Percaya gak percaya, tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bang. Kayak sulap ya? Kayak sulap, seperti sulap benar. Akhirnya saya diskusi lagi tuh sama si Budi, bos jadi bantu sayanya pakai cara apa nih? Budi bilang, udah bang sabar, nanti saya pikirkan. Akhirnya saya curhat-curhat lagi sama istrinya Budi itu. Mbak, ini gimana mbak, uang baliknya di stop sama mas Budinya. Saya gimana nih, saya kan harus ada tagihan-tagihan yang harus dibayar. Terus kata mas Budinya apa bang? Ya kata mas Budi sih nanti dipikirkan lagi. Ya udah, coba sabar. Sabar dulu aja, pasti Mas Budi juga lagi mikirin. Soalnya kalau ke Mas Budi tuh ya begitulah orangnya, gak bisa ditebak. Kalau dia lagi moodnya enak, ya enak. Kalau lagi moodnya, ya saya juga tahu sih mbak, saya apal karakternya, saya bilang gitu. Nah, malamnya saya ada obrolan tuh bang, sama si Mas Budi. Bang, ritual aja kamu mau gak? Ritual gimana bos? Nyupang. Kalau nyupang saya gak mau ah, saya bilang gitu. Bukan ritual, tapi kalau kamu mau ritual, kamu harus lakon dulu. Maksudnya lakon dulu gimana? Kamu mau gak jadi anak didik saya? Anak didik murid saya? Untuk ilmu, untuk belajar kebatinan lah. Siap gak? Saya bilang, yaudah siap. Apa aja saya siap. Yang penting saya bisa menyelesaikan sangkutan-sangkutan. Nah, waktu itu saya disuruh lakon bang lelakon 3 hari, dimulai dari malam Senin maghrib itu saya sudah gak boleh makan. Selasa pagi saya cuma makan nasi 1 kepel dengan air putih hangat 1 gelas sampai hari Kamis sore itu lelakon saya tepatnya di malam Jumat bang, terakhirnya di malam Jumat Kliwon. Begitu hari Kamis selesai, saya boleh makan apa-apa. Boleh, bebas lah. Makan, mau makan, mau minum, ngerokok udah dibebasin. Tapi ada syaratnya, setelah lepas maghrib itu saya gak boleh tidur sampai ke hari Jumat maghrib lagi. Tapi saya boleh melakukan apa-apa, tapi gak boleh tidur dan gak boleh kena ini, bang, atap, obat-obatan. Jadi saya harus di luar. Alhamdulillah saya lulus bang, untuk lelakon. Setelah itu, setelah lelakon itu akhirnya, nih kamu udah, kalau dibahasa ke perguruan dia mah udah tingkat 3 lah, karena saya udah lelakon 3 kali bang. Kayaknya kamu udah bisa ritual. Kita sowan aja yuk. Sowan kemana? Saya bilang. Sowan ke Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Saya bingung. Saya gimana cara mainnya mang waktu itu? Saya kan belum terlalu ini ya, istilahnya mendalami hal-hal goib pada waktu itu. Udah kamu ikutin aja nanti sama saya bukakan pintu goibnya untuk kamu bisa masuk ke alam goib. Nanti saya tuntun kamu ke Pantai Selatan, ke istananya Kanjeng Ratu pada waktu itu. Akhirnya saya izin dulu sama istri. Saya bilang, "Dek, saya udah lelakon 3 kali. Alhamdulillah ya menurut Budi mah lulus lah, ibaratnya bisa lah, ada keilmuan sedikit yang masuk ke tubuh saya. Ini saya mau ngakuin ritual deh, tapi ritualnya bukan nyupang." Saya bilang gitu ke istri saya bang, "Terus apa kok bukan nyupang?" "Ya itu mau dicoba sama Budi, mau dibukain pintu goib untuk bisa ke Ratu Pantai Selatan." Istri saya gak boleh bang pada waktu itu. "Janganlah, namanya ke Pantai Selatan itu nyupang pasti." Terus, "Enggak," saya bilang ke istri saya, "ini bukan nyupang. Ini Budi bilang ini kita sowan aja silaturahmi. Konon katanya kalau misalkan kita sowan ke sana biasanya pulangnya suka dibawakan hadiah." Akhirnya istri saya mau ngijinin mang pada waktu itu, ngijinin untuk saya melakukan ritual. Habis saya dapat izin dari istri, saya bicaralah sama Budi. "Bos,
istri saya udah boleh ngizinin. Ya udah, kapan kira-kira dilakuin? Kamunya siap lah. Saya bilang udah, saya siap lah. Pokoknya intinya kalau sampai ini bisa jalan kebuka untuk menuju ke istana, jangan sekali-kali kamu bicara mengucapkan minta hadiah, minta uang atau meminta-mintaan aja. Intinya kita datang ke sana sowan. Tapi harus ada syarat-syaratnya dulu. Bentar, saya mau beri syarat-syaratnya dulu. Waktu itu syaratnya memang gak sulit, Pak. Saya tuh disuruh beli lawon putih. Lawon putih ukuran 4x2 waktu itu. Sama beri kembang kantil, kembang warna 7 juga. Sama siapin kayak buli-buli gitu, Pak. Buli-buli buat tempat air nanti dikasih kembang warna 7 itu. Nah, sama satu lagi tuh, Bang, saya tuh suruh cari daun pisang muda. Saya juga gak tahu buat apa, akhirnya saya cari daun pisang muda. Pada waktu itu memang saya kan sudah menjalankan lakon 3 bulan, Bang, itu dari pihak bank nagih. Minta tempo, minta waktu untuk bayarnya. Saya menghadap ke bank, saya minta reskeduling segala macam. Akhirnya bisa dikasih keringanan reskeduling. Nah, setelah saya beri sarana itu, akhirnya saya sudah mantep. Ritualnya pada waktu itu di rumahnya Budi sendiri, Mang E. Di garasi kosong, saya masuk ke dalam garasi, posisi ruangan itu tidak ada benda satupun. Masuk ke garasi kosong dengan tanpa ada cahaya sedikit pun, sama sekali tidak ada. Tidak ada cahaya sedikit pun, harus benar-benar gelap gulita. Waktu itu jam, saya mulai melakukan ritual itu jam 10 malam. Ini hanya di rumah ya? Di rumah. Jadi gak ke lokasi? Gak ada berangkat ke lokasi, gak ada apa. Cuma di rumah Budi, di garasi kosong. Di situ disiapkan semua. Kain kafan digelar. Ternyata yang daun pisang muda itu buat tempat duduk saya. Diizip sama Budi pakai itu. Gak tahu pakai tulisan apa, diizip lah. Gitu. Saya juga kurang ngerti itu. Terus disiapin gentong. Dimasukin bunga warna 7 di situ, kembang kantilnya ditaruh di kain putih itu, Mang. Nah, kain putih itu posisinya ada di sebelah kanan saya. Digelar tapi dirangkap dua, ditilep rangkap dua seperti ini kain putihnya. Di situ ditaruh kembang kantil. Dan waktu saya mau melakukan ritual itu, memang di rumah Budi kan biasanya suka ramai, Mang. Ya di situ kumpul semua, ada istri saya, ada Budi, ada istrinya Budi, ada teman-teman juga, ya biasa tempat kumpulan lah di situ. Tahu, mereka tahu semua saya mau melakukan ritual. Udah siap, akhirnya saya masuk di ruangan tersebut, ditutup kunci. Saya didampingi Budi saat itu untuk awal ngebuka jalan menuju ke istana Ratu Pantai Selatan itu. Dimulai itu makanya jam 10 tepat. Budi baca terapalan pada waktu itu sambil ya ada beberapa gerakan sedikit lah untuk katanya untuk buka pintu ke alam gaib. Begitu Budi sudah baca rapalan dikecup bumi 3 kali juga, saya duduk seperti ini, Mang. Duduk sila begini sambil mata terpejam. Saya pun bagian pundak saya ditotok waktu itu, dilepas. Setelah itu Budi pamit sama saya. Saya tinggal ya, Bang. Tunggu aja, nanti ada yang jemput kamu. Saya bilang, yang jemput siapa, Bos? Udah aja, nanti kamu juga alami sendiri. Hampir kurang lebih adalah sekitar 10-15 menit. Namanya hawa dingin, bener-bener. Hawa itu udah mulai dingin. Yang tadinya panas udah mulai kayak sejuk-sejuk AC gitu, Bang. Hawa sejuk datang. Saya pikir, wah ini kayaknya udah datang nih. Saya pikir gitu. Di telinga kedengaran sekali, Mang, suara kuda. Tutuk, 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 tutuk. Saya diem aja. Nyata gak nyata, tapi memang nyata. Seolah kayak ada delman di depan saya, Mang. Ada delman di depan saya, kuda. Isinya dayang-dayang semua. Cantik-cantik. Semua pakai kayak kemben.
ada mahkotanya. Ada mahkotanya terus pakai selempang hijau waktu itu, Mang E. Itu ada 3 orang, Mang E, yang ngejemput saya. Satu masih ada stay di kereta kuda, yang 2 turun ngejemput saya. Aden, ayo kita naik kereta kuda. Naik saya di kereta kuda itu. Wah, serasa raja, Mang E. Dikelilingi bidadari, satu yang pegang kuda, yang 2 di samping saya. Saya ini saya bilang ini mimpi apa bukan. Ya gak nyangka aja gitu. Berangkatlah. Berangkat kayak terbang gitu. Tiba-tiba saya udah ada di pinggir pantai, Mang E. Gak tahu gimana, saya udah ada di pinggir pantai. Udah di pinggir pantai, saya masuk, Mang E. Begitu udah masuk, mungkin agak dalam situ, saya melihat pintu gerbang gede sekali. Nggak tahu terbuat dari emas, nggak tahu apa itu gerbang, tapi warnanya kuning. Seakan-akan bukan di laut ya? Seakan-akan seperti bukan di laut. Tapi si kereta kuda itu memang masuk ke dalam laut, Mang E. Nggak kelihatan air seperti... Ada air. Air, cuma ombak-ombak gitu doang. Ombak, cuma memang kayak kita ini nembus air, gitu nembus. Bisa napas biasa. Bisa napas biasa. Iya, seperti kita gak di dalam air aja. Bisa napas biasa, bisa ngobrol apa. Begitu dibuka pintu, itu namanya istana. Uduh, itu bila. Bener-bener megah sekali. Bener-bener megah. Yang saya juga bingung, di sana ada kayak lampu-lampu apa seperti itu. Megah sekali. Yang karpetnya, yang apa. Megah aja pokoknya megah. Disambut saya, Mang E. Begitu saya begitu pintu dibuka, saya disambut. Ada beberapa dayang-dayang yang datang nyamperin ke saya. Saya seolah-olah kayak tamu kehormatan di situ, Mang E. Pertama saya masuk itu, dia banyak kayak pernak-pernik. Makanan, buah-buahan ada. Percaya gak percaya itu sebelah kanan itu tumpukan uang. Saya bilang, ini uang kok banyak sekali. Begitu saya noleh ke kiri, emas batangan, Mang E. Sampai saya bilang, ini ya Allah, istana begitu megah, hidup di sini kayaknya enak. Silakan Aden, sudah ditunggu sama Bunda. Kebetulan kan saya juga kan kalau manggil Ratu Pantai Selatan kan Bunda. Saya diwejang sama si Budi itu kalau nanti panggilnya Bunda ya Bang. Ya Bos, saya bilang, sudah ditunggu lah sama si Bunda. Aden sebelah sini silakan lewat. Ketemulah sama Bunda. Singgah sana Bunda, Bang E. Itu kursinya tinggi banget. Gak nyangka saya bisa ketemu sama Bunda Ratu. Orangnya cantik. Kulitnya mulus. Pakai mahkota. Pakai selendang hijau. Pakai kemben. Pakai kain batik. Tapi lurik hijau. Datanglah, ketemu, saya juga uluk salam. Assalamualaikum, Kanjeng Ratu. Saya silakan duduk Aden, Kanjeng Ratu. Duduklah saya di situ. Tapi memang sih, waktu saya memasuki istana tersebut, saya pun ngerasa dikawal sama Budi itu. Saya pun ngerasa dikawal. Adalah istilahnya hawa-hawa batin. Dia ngikut ngawal saya ada. Duduk di situ. Akhirnya saya bicara ngobrol sama Bunda Ratu. Bunda, saya datang ke istana Bunda ini mau sowan sama Bunda. Saya ini baru selesai ngejalanin lakon kebatinan kanuragan yang tujuannya saya bilang untuk nanti ke depannya di dunia saya itu tidak diganggu dengan bangsa-bangsa anak-anak buah Bunda, dedemit-dedemit yang ada di luaran sana gitu. Ini, oh iya, di situ saya ngobrol sama Bunda Ratu, Mang E. Aksennya seperti apa, kata-katanya, bicaranya? Bicaranya seperti orang Jawa atau gimana? Enggak, bicaranya sama seperti kita aja, kita orang pakai Indonesia, Indonesia betul. Bagus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya bagus, tapi Mang E, yang lebih sadis lagi, lebih ngeri lagi. Waktu itu saya ngelihat ke belakang
singgasananya Kanjeng Ratu Mae. Saya penasaran di bawah, di belakang singgasananya Kanjeng Ratu itu seperti ada kayak kain ditutup. Saya bicara sama Bunda, "Bunda, itu kenapa kok ditutup?" "Oh, itu para budak saya." "Budak? Saya gak ngerti tuh Bang, maksudnya budak apa?" Saya minta izin sama Bunda, "Bunda, boleh saya ngeliat gak Bunda?" "Oh, silakan aja Aden." Saya jalan ke belakang singgasana Bunda Ratu. Begitu dilihat Bang, astagfirullahaladzim. Ada yang kayak, maaf ya Bang, ada yang kayak babi, ada yang kayak monyet. Saya tanya sama Bunda, "Bunda, itu kok banyak orang-orang yang diikat, yang apa?" "Ya itulah mereka-mereka budak saya, Den. Mereka-mereka yang sudah menyupang dan sudah melewati batas perjanjian. Itu yang nyupang, ada perjanjiannya Bang E. Berapa tahun? Mau uang berapa?" Bunda bercerita ke saya gitu. "Berapa tahun, mau uang berapa?" Dikasih, memang diberikan. Nah, setelah masa kontraknya itu habis, mereka itu diambil untuk dijadikan budak di situ ternyata. Serem banget, serem jempolnya. Udah gak terbayangkan Bang, gak terbayangkan. Banyak gitu ya? Banyak sekali. Akhirnya ya udahlah, saya kembali lagi lah. Kembali lagi ke Bunda, ya kita ngobrol apa segala macem. Kurang lebih hampir 1-2 jam sana. Saya sambil lihat-lihat megahnya istananya Bunda. Melihat duit yang begitu banyak, emas yang bertumpuk-tumpuk. Sampai aduh, nyangka-nyangka Mang E. Memang uangnya itu banyak sekali Mang E. Memang banyak sekali. Setelah saya makan apa segala macam, saya pamit pulang Mang E sama Bunda. Nah, sebelum pulang itu Bunda ada berpesan, "Mau saya bawain hadiah enggak?" Ya kalau Bunda memang mau memberikan saya hadiah, saya terima. Alhamdulillah sudah diberikan hadiah. "Apa yang kamu minta?" Dari situ saya teringat obrolan guru saya Mang E. "Jangan pernah meminta apa-apa, jangan menyebutkan angka atau jangan menyebutkan berat." Ternyata yang jangan menyebutkan berat itu untuk kategori emas mungkin ya Mang E. Kan karena di situ emasnya banyak sekali. Akhirnya saya jawab, "Bunda mau memberikan apa saja, insya Allah saya terima. Saya tidak meminta apa-apa, apapun yang Bunda akan kasih itu akan saya terima." "Oh ya sudah, nanti saya bawain oleh-oleh ya." Bunda nyuruh salah satu dayang-dayang emang untuk ngambilin kain, seperti kain tapi berbentuk hijau Mang Nah, kain berbentuk hijau cuma sudah dibengket, saya pun gak tahu itu isinya apa Mang Diberikanlah ke saya Mang "Ini ada oleh-oleh dari Bunda untuk kamu sedikit. Tolong kamu terima." "Insya Allah Bunda, saya terima dengan senang hati. Terima kasih atas oleh-olehnya, atas hadiahnya." Saya bilang gitu Mang Diantarlah saya sama Bunda waktu itu sampai ke pintu gerbang yang gede itu. Naiklah saya ke kereta kuda. Dari situ saya pamit dulu sama Bunda. Saya juga uluk salam. Pamitlah, saya pengen pulang setelah sowan ini. Diantar Mang saya sama 3 dayang-dayang tersebut di kereta kuda yang sama. Naiklah saya ke kereta kuda tersebut Mang Di dalam air ya, saya ngeliat ada kayak ya ikan-ikan tapi gak sempat bertabrakan Mang Saya juga bingung. Ada ikan, ada ya terumbu karang, ada kayak rumput-rumput gitu. Tapi saya tidak bertabrakan dengan mereka. Kayak seolah-olah kayak saya lolos aja gitu naik kereta kuda tersebut. Lolos, akhirnya sampailah ke permukaan. Sampai di permukaan pantai, langsung dilanjutkan. Saya diantar lagi kembali ke ruangan saya itu Mang Ke ruangan tempat saya tadi duduk itu. Begitu sudah sampai di ruangan, dayang-dayangnya pun pamit sama saya Mang "Pamit Aden, saya sudah antarkan Aden ke tempat
yang semoga ini oleh-oleh Aden jangan lupa silakan dibawa dari Kereta Kuda. Waktu itu kan saya ambil akhirnya tuh hadiah dari Bunda oleh-olehnya. Begitu turun dari Kereta Kuda tersebut, selang gak begitu lama Kereta Kuda tersebut hilang, Mang E. Saya seolah-olah seperti sadar tidak sadar dalam waktu itu. Sadar tidak sadar, begitu saya melek, itu oleh-oleh kok tidak ada, Mang E. Tidak ada di tangan, seperti kayak Fata Morgana gitu, gak ada di tangan itu oleh-oleh. Saya tersadarkan pada waktu itu, begitu tersadarkan, saya juga kan, ini hawa masih dingin, masih wangi, Mang E, di ruangan tersebut. Masih dingin, masih wangi. Begitu saya udah itu, akhirnya saya ketok tuh pintu. Bos, 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 saya panggil Budi kan bos. Bos, bos, dibukalah pintu sama Budi. Eh bang, udah kembali, ketemu sama Bunda gak? Si Budi nanyain ke saya, Mang E. Ketemu, bos, aduh orangnya cantik, istananya gede, megah. Ya saya ceritakan lah ke Budi apa yang saya lihat di sana. Terus gimana di sana nih, kata Budi. Saya dibawain kain tapi kainnya gak ada, saya bilang gitu kan. Saya kainnya gak ada, itu hadiahnya ada. Kan itu ruangan masih gelap, Mang E. Ruangan masih gelap. Saya bilang, mana dia, itu hadiahnya ada di lawan putih. Saya ngedeket ke lain kain gaun itu, Budi manggil teman-teman. Manggil istrinya, manggil istri saya, sama Budi, dan masuk semua ke ruangan tersebut. Hebat deh, Bambang kesana dikasih hadiah. Hadiahnya uang. Yang teman-teman di situ pada nanya, mana uangnya bos, mana uangnya bos. Itu ada di lawan. Si Budi bilang itu. Saya bilang, mana gak ada. Nyalain lampunya, segitu udah dinyalain lampunya gak ada. Dibuka dulu lawannya, kata Budi. Saya buka, Mang E, lawannya. Begitu saya buka, lawan kan begini, Mang E. Saya buka begini. Iya, Mang E, di situ ada uang 50 ribuan dan 100 ribuan. Tapi memang masih carang-carang uangnya. Di sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Dan itu dilihat dengan mata kepala tanpa ada bantuan keilmuan lah. Dan semua pun ngelihat, menyaksikan. Penasaran saya dengan uang tersebut, Mang E. Saya ambil uangnya. Itu uang kayak tisu, Mang E. Bertumpuk, saya ambil, ada lagi. 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 Itu yang 50 ribuan. Saya coba yang 100 ribuan. Sama, Mang E. Saya ambil, ada lagi. Saya ambil, ada lagi. Saya ambil, ada lagi. Terus sama Budi di stop. Stop, Bang. Udah, jangan diambilin. Stop, stop dulu, stop. Nanti dulu, Bang. Saya mau tembusin dulu. Saya mau tahu dulu, kamu sebenarnya ini dikasih hadiahnya tuh berapa? Saya mau tahu dulu. Akhirnya Budi malam itu masuk ke ruangan, ruangan yang tempat saya tadi ritual itu, Mang E. Kita kan udah pada keluar tuh, ada di ruang tamu. Masuk, selang 15 menit atau 20 menit lah, Budi keluar. Bicaralah di depan kita-kitaan, depan saya, depan istrinya, depan teman. Ternyata uang tersebut saya tuh dikasih sama Bunda Ratu itu nominalnya 3,5 miliar, Mang E. Cuma memang belum wujud semua. Makanya kenapa uang tadi harusnya itu uang itu akan jadi tumpukan. Kalau wujud semua akan jadi tumpukan. Ini kenapa nggak wujud semua? Terus yang saya ambil itu yang 3.500.000 dan sisanya masih ada di situ, Mang E. Di kain putih tersebut masih ada. Bos, ini akan ada efek sampingnya nggak? Udah tenang aja, Bang, gak ada. Kan ini kamu bukan nyupang. Kamu ini bukan minta. Kan kamu juga tadi tidak menyebutkan nominal. Iya sih, saya gak nyebutin nominal, gak apa. Udah. Habis tuh, Bang, eh. Uang tersebut dibuat makan, dibuat apa pada waktu itu. Saya ke rumah Budi lagi, Mang E, pada waktu itu. Saya ke rumah Budi lagi, saya kan menanyakan. Semalam kan dibahas ini uang akan jadi 3,5 M. Kenapa baru ada segini? Saya tanya sama Budi. Bos, ini
gimana caranya supaya wujud semua? Kan ditembusin kemarin katanya uang ini ada 3,5 M. Kenapa? Kok gak bisa wujud? Ya bang, namanya juga orang dimana-mana orang kerja juga kan pasti ada capeknya dulu, ada ininya, nantilah coba saya tacakan lagi. Akhirnya malam itu ditembusin lagi sama Budi Mang E. Dipertanyakan, ini kenapa uangnya tidak wujud semua? Harusnya 3,5 M kenapa belum jadi wujud semua? Budi masuk ke ruangan tersebut lagi Mang E. Ada sekitar 20 menit apa, terus keluar. Begitu keluar, akhirnya Budi bercerita nih, kalau pengen wujud semua itu ada syaratnya, harus beli minyak waktu itu Japaron Super warna hitam jarum 1 seri 1528. Akhirnya saya nyari di Cirebon dulu, saya cari di Cirebon tidak ada, gak ketemu. Saya datengin semua toko minyak, gak ketemu. Akhirnya saya punya inisiatif, coba ah cari ke luar kota. Waktu itu muter-muter Mang E, saya sama istri saya sama Budi muter cari minyak sampai ke Jakarta, ke Cianjur, ke Bandung, ke Bogor, ke Tasik, Tegal, Pekalongan, nggak dapet sama sekali Mang E. Saya uber itu ke beberapa kota, satu minggu saya Mang E muter-muter cari minyak, ternyata tidak dapat juga tuh minyak. Sempat bingung waktu itu, ini gimana cara nyari minyaknya, gak dapet-dapet. Tahu aja dapet petunjuk, katanya di toko di Panjunan ada. Si Budi bercerita, di toko Panjunan ada. Saya bilang, toko itu udah saya datengin, gak ada minyaknya. Sekali lagi coba, sekali lagi, datengin. Saking penasaran saya datengin lagi Mang E ke toko tersebut di Panjunan. Ada gak minyak Javaron Super jarum 1 seri 1528? Terus penjaga tokonya bilang, lah mas bukannya waktu itu udah kesini nyari? Iya kan saya udah bilang gak ada. Coba mas, saya bilang, cari dulu mas barangkali ada. Ya udah sebentar saya cari. Buduk-buduk saya tunggu lah hampir setengah jam lah si tukang tokonya nyari minyak. Ternyata di atas kardus dibuka, ada minyaknya Mang E. Javaron Super jarum 1 seri 1528. Itu asli bukan ketokan. Masih segel, masih direping. Saya lihat minyaknya. Iya benar, ketokannya seri Javaron Super jarum 1 1528. Waktu itu saya beli minyak itu harga 1.200.000 Mang E. Jadi ketemunya di Cirebon lagi ya? Di Cirebon lagi minyaknya ternyata. Sudah muter-muter keliling-keliling kota gak ada. Adanya di Cirebon-Cirebon juga. Baliklah saya ke rumah Budi. Bos ini ada. Tuh kan saya bilang ada di toko itu. Iya. Dilihat minyaknya sama Budi apa udah. Oh iya bener. Dicek kodamnya. Iya bener ini minyak yang dimau. Malam itu saya lakukan ritual lagi untuk kesekian kalinya Mang E. Saya saking pengen bener-bener uang itu wujud dengan sempurna. Istilahnya saya gak mau ngambil uang yang hanya baru wujud seberapa ya, itu istilahnya gak seberapanya. Sedangkan nominalnya kan yang saya dikasih tahu sama Budi yang sudah dilihat pakai mata batin kurang lebih kisaran 3,5 M. Masuklah saya ke ruangan tersebut lagi. Biasa tutup gelap tanpa ada cahaya sedikit pun. Minyak itu ditaruh di dekat kait lawan tersebut Mang E. Saya di dalam biasa sendirian. Saya ritual lagi. Saya baca-bacaan rapalan yang dikasih waktu itu dari Budi. Begitu dibaca, minyaknya nyedot Mang E. Saya juga gak ngerti, saya juga percaya gak percaya. Itu minyak dari penuh di botol berkurang. Begitu berkurang, itu namanya kain lawon. Naik Mang E. Wah, saya terus saya kencengin baca rapalannya Mang E. Saking pengen cepet supaya uang itu benar-benar kewujud semua. Kain minyak kesedot tinggal sedikit, pecah Mang E minyaknya.
Padahal kondisi segel pecah, pak. Pecah kayak apa ya? Kayak orang ngebanting korek, bang. Kaget saya lagi baca rafal itu. Akhirnya saya ketok lagi pintu tuh. Budi, Budi, buka-buka, saya bilang. Kenapa, bang? Itu tadi suara dengar nggak? Iya sih, kayak suara petasan gitu. Kenapa lagi? Dinyalain lampu. Ternyata minyaknya udah pecah lagi, bang. Dideteksi waktu itu sama Budi. Ini ada kendala apa lagi? Kok sampai udah minyaknya serinya bener, jenisnya bener, kenapa bisa sampai pecah? Begitu dideteksi, oh ternyata kalau kita lagi ada hajat masalah keuangan, itu katanya kecium dari mana-mana, mang. Kecium dari dukun-dukun yang mau ngerebut uang goib tersebut, katanya. Rebutan, jadi bahan rebutan pada waktu itu. Ada beberapa ya orang pinter lah istilahnya mau ngerebut uang tersebut. Gagal lah minyak itu pecah. Akhirnya si Budi tembusin lagi, mang, ke bunda. Ini bahwa kita ini dalam mewujudkan uang ada kendala. Kendala karena kecium oleh para penormal yang lain menginginkan uang goib tersebut. Terus dikasih dari sana itu dikasih tahu katanya sudah nggak apa-apa, itu minyak sudah cocok dan saya pun sudah menerimanya. Sudah dilanjut aja ritualnya. Saya lanjut. Begitu saya dilanjut, saya kan masuk lagi, bang, ke ruangan tersebut, bang. Begitu saya dilanjut, saya masuk lagi ke ruangan tersebut. Posisi gelap lagi dengan uang yang tumpukan yang masih belum sempurna di samping saya. Begitu saya masuk, saya lakukan baca rapalan lagi supaya uang itu wujud sempurna. Ternyata teman-teman di luar itu ribut, bang, ributin masalah bagian. Karena sudah melihat sih minyak kesedot uang wujud bertambah. Akhirnya saya ritual lagi, dapat kurang lebih saya 1,5 jam di dalam. Saya dilempar, mang, buah di kamar. Akhirnya Budi ngebuka pintu. Ada apa, bang? Saya nggak tahu ini ada apa nih. Kayak ada yang ngelempar sesuatu. Coba nyalain. Dinyalain lampunya. Dan teman-teman istri saya dan istrinya Budi juga masuk semua ke kamar, mang. Masuk ke kamar semua. Begitu dilihat, ternyata di depan saya itu ada benda kuning gambar ayam. Kayak cetakan ayam itu, mang. Kata saya tuh, ini siapa yang lempar, bos? Ya nggak tahu kan, saya, kita semua di luar, kata Budi. Iya, siapa ya? Ini maksudnya apa ya, totok ayam? Gambar ayam. Coba, bang, udah ritual sebentar di stop dulu. Stop dulu. Ini ada apa nih, pertanda apa ini? Ya udah, malam itu di stop dulu. Tidak dilanjut, bang, karena udah ada peringatan seperti itu. Tapi sebelum dilanjut, penasaran kan, bang? Kain lawon dibuka. Begitu dibuka kain lawon, itu uang gambarnya totok ayam semua, mang, Kayak orang uang distempel dan percis sama dengan totok yang dilempar ke saya. Budi juga bingung, saya juga bingung. Awalnya itu uang polos, wangi, lembab, nggak ada gambar apa-apa, nggak ada noda lah, nggak ada stempel. Itu setelah saya dilempar totok ayam itu ada stempelnya, stempelnya percis sama yang saya dilempar. Akhirnya ritual malam itu di stop, diberhentiin. Kita semua berunding. Kita keluar, ruangan itu dikunci. Nah, akhirnya malam itu ditembusin lah sama Budi. Pertanda apa ini totok ayam dan pertanda apa ini uang? Terjadi ada capnya tersebut. Malam Budi tembusin lagi, dipertanyakan lagi ke Bunda Raptu. Kontak batin langsung sama Kanjeng Ratu. Ternyata, ya saya juga percaya nggak percaya, tapi memang ini kenyataannya, mang, ya. Dapat tembusan bahwasannya itu totok ayam itu gara-gara kita sesama teman-teman itu ribut masalah pembagian. Dan akhirnya dari sana sendiri, dari Bunda, meminta ganti, meminta tumbal.
minta tumbal. Dari situ saya sudah berunding sama Budi, berunding sama yang lain untuk tidak melanjutkan ritual tersebut, karena memang dari Bunda itu minta pengganti. Nah, dari situ akhirnya berunding saya, Budi, dan teman-teman tidak ada yang mau dijadikan tumbal. Dan uang yang sudah wujud tersebut, yang sudah ada ketok ayamnya, itu kita ambil. Waktu itu diambil, Mang E. Kurang lebih ada sekitar hampir 13 juta apa 15 juta waktu itu, saya lupa. Tapi bedanya ini ada totok ayamnya, sama dengan yang dilempar itu. Serinya beda-beda, nomor serinya beda-beda. Nah, uang diambil, kain lawan ditutup, Mang E. Terus Budi kontak lagi ke Bunda bahwasannya ini hajat saya tutup, tidak dilanjutkan karena meminta ganti tumbal yang awalnya untuk ngasih hadiah, ngasih ikhlas dan minta tumbal, akhirnya sama Budi hajatnya tidak diteruskan dan ditutup. Setelah itu tapi uang tersebut yang sudah berwujud, yang sudah ada totoknya itu, akhirnya ditembusin juga sama Budi bahwasannya uang ini bisa dipergunakan tanpa ada efek samping atau apa-apa. Ibaratnya ya saya cuma dikasih hadiah segitu, Mang E. Dan uang yang 13 juta tersebut saya pakai dan dibagi sama-sama. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini saya sehat walafiat, tidak sakit apa-apa, tidak ada kendala apa-apa sama sekali pada saat itu. Jadi dibelanjakan ada cap ayam? Ada cap ayamnya. Gak ada yang komplain tuh ya? Sempat ada yang tanya, ini kenapa kok ada gambar ininya, kan itu kan saya sempat hapus-hapus dulu sedikit, Mang E, pakai kayu putih kan agak mudar gitu kan, gambarnya gak terlalu tebel. Sempat saya belanjain juga, Pak ini kok uangnya kotor, iya saya bilang kena tinta. Semua belanja dan semua makan dan semua minum, semua pakai uangnya sampai saat ini alhamdulillah tidak ada resiko apa-apa, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada tumbal atau apa-apa. Dan sampai di situ akhirnya ritual saya tutup, dan sampai saat ini tidak dilanjut lagi. Lalu membayar hutang gimana? Lalu untuk membayar hutang ya akhirnya terpaksa mau gak mau ya saya bercerita sama ke keluarga, Mang E. Ke om, ke tante, ke kakak. Saya curhat sama mereka, saya punya sangkutan, saya punya pinjaman di bank yang belum terselesaikan. Alhamdulillah Dibantu. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini sudah selesai semua berkat balik lagi ke bantuan-bantuan saudara-saudara. Begitu, ini Mang E. Mas Budi masih hidup? Masih hidup. Sampai sekarang pun saya masih komunikasi. Ya karena dia guru spiritual saya. Ini menurut saya kisahnya berbahaya ya, menurut saya. Mungkin pemirsa yang nonton, penonton nih, penonton Malam Mencekam, yeah, ada yang tertarik. Gimana kalau tertarik dan ingin bertemu dengan Mas Budi? Ya. Apa Mas Budi memang menerima gitu ya? Belum tahu juga tuh, Bang, kalau kesitunya ya. Tapi memang Mas Budi ini tidak buka praktek apa-apa, Mang E. Dia memang punya kebiasaan lah, dia punya ilmu, dia hanya untuk diri sendiri. Dia tidak buka praktek. Jadi siapapun yang datang gak akan diberi jalan maksudnya? Ya gimana dianya dulu, dia...